Yang masih ada di Indonesia lagi nih Habib Umar bin Hafiz. Pabilanya mengaji dan sering 4 tahun aja. Seberataan di balik Tuhan ilmu laduni. Ujar kita tak alim nang amil nang habib nang mempunyai ke khususiat sama unah. Itu diantaranya 4 tahun kalau Habib Umar bin Hafiz. Dimuliakan Allah, beliau ini adalah seorang panutan yang sangat indah. Selama tahun 93 dan awal 94, saat itu saya meninggalkan Jakarta untuk belajar dengan beliau di Yaman. Dari sejak 4 tahun di dalam tarbiyah bersama beliau, saya tidak pernah menemukan budi pekerti yang lebih indah dan serasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya lihat pada pribadi beliau. Semua yang saya lihat dalam kitab-kitab hadithun nabawi tentang budi pekerti Rasul, cara duduknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara tidurnya, cara segala-galanya, ternyata ada pada sosok guru mulia kita Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafid. Jadi ternyata bukan kitab saja yang bicara, ada sosoknya yang jelas terlihat. Oh, hadisnya begini Rasulullah, ternyata saya lihat ada pada beliau, dan demikian dan demikian. Lalu kemudian bagaimana kehebatan mereka? Ulama-ulama itu tak pernah suaranya keras dan kasar. Suatu ketika murid-murid, karena guru tidak ada, biasalah murid-murid yang agak sedikit nakal memainkan roti. Roti habis dimakan, sisanya sedikit, lempar dikit. Biasa, main-main roti. Tiba-tiba Habib Umar bin Hafiz melihat santri main roti. Apakah Habib berkata, "Hei penghuni neraka jahanam, hei jangan main-main." Habib Umar bin Hafiz mengambil roti itu satu persatu, lalu kemudian dimakannya roti itu. Dengan tenang dimakannya roti itu, orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mengalir darah Nabi dalamnya, Imam Syafi'i berjalan di atas muka bumi, orang yang mulia itu mengambil roti yang sudah dimainkan murid, dikunyahnya, meleleh air mata murid. Dia tidak dengan kata-kata kasar. Ketika ada orang mencaci makinya, keluar sumpah serapah kepadanya, apakah dia balas? Tidak. Ketika ditanya, "Imam, Habib, mengapa tidak engkau balas dengan kata-kata kasar?" Tidak layak kata-kata itu keluar dari mulut kita. Tidak layak keluar dari lidah kita. Oh, jadi Ustaz Somad tidak membalas caci maki di internet itu karena Ustaz mengikut Habib Umar? Bukan. Kenapa Ustaz tidak balas? Passwordnya saya tak tahu. Saya belum selevel dengan sendalnya Habib Umar bin Hafiz. Jauh di bawah. Dengan murid-muridnya saja pun tidak setara. Apalagi dengan guru yang agung dan mulia. Kita hanya baru bisa semajlis dengan mereka. Itu pun ketika berada di depan mereka, mulut terkunci tak keluar kata-kata. Qad hadar al-majlis waliyun min awliya'illahi salihin.